Laki-laki yang hobi bermaksiat sebelum nikah akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Belum akad, belum ketemu bapaknya sekalipun, lalu mana bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum akad, belum nikah, belum apa-apa. Pertanyaan saya sederhana. Selepas dia menikah, apa yang menghalangi dia untuk berbuat begitu sama cewek yang lain? Kan sudah bermaksiat sebelumnya pada Allah. Setelah nikah, lebih mudah lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak bisa, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini, walaupun sikat WC demi ngidupin Anda dengan harta yang halal, dia lakukan. Gosok mobil, cuci mobil orang, dia lakukan. Asal hartanya halal. Yang kayak gini baru bener. Dan cinta nggak bisa dimanipulasi. Makanya kalau ada orang bilang cinta ke anaknya, tapi nggak berani datang pada bapaknya dan minta pada bapaknya, sorry, saya harus sampaikan bahwa laki-laki semacam ini banci.